Tepat sasaran, pesawat tempur Sukhoi Rusia mengebom perbatasan NATO, picu ketegangan di Laut Baltik. Latihan militer yang dilakukan Rusia di wilayah paling barat negaranya memicu ketegangan di Laut Baltik. Sebab dalam latihan tersebut, pasukan Moskow mengebom perbatasan negara NATO menggunakan Su-30SM dan Su-30SM-2. Latihan militer yang dilakukan oleh pasukan Rusia berada di wilayah Kaliningrad, di mana wilayah itu berbatasan dengan NATO, Lithuania, dan Polandia yang menjadi tuan rumah latihan militer yang ditujukan untuk memberikan dukungan udara kepada pasukan darat. Dilaporkan bahwa selama latihan militer lebih dari 10 jet tempur pembom dan multiperan dari penerbangan armada Baltik melakukan pengeboman di lapangan latihan. Pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan kecakapan di antara para kru, di mana mereka telah berpartisipasi dalam misi pengeboman yang sukses dalam mendukung operasi darat. Menurut pernyataan dari kantor pres, latihan itu dilakukan untuk mengasah keterampilan mereka dalam memberikan serangan menggunakan senjata yang diluncurkan dari udara terhadap serangan darat. Pilot Angkatan Laut yang berpartisipasi dalam latihan tersebut melakukan penerbangan ke area yang ditentukan. Mereka melakukan serangan bom yang tepat menggunakan bom udara latihan tahan panas P-50T dan peluru artileri 30mm. Pilot Angkatan Laut melakukan pengeboman di ketinggian mulai dari 500 meter hingga 1000 meter. Serangan itu pun menargetkan lapangan yang ditentukan di tempat pelatihan penerbangan di wilayah Kaliningrad. Baru-baru ini Rusia melakukan serangan tepat sasaran ke perbatasan NATO. Dengan pesawat tempur Sukhoi, Rusia mampu mengebom wilayah Kaliningrad perbatasan dengan NATO. Bahkan pengebom tersebut tak hanya dilakukan sekali saja. Diketahui wilayah tersebut menjadi tuan rumah latihan militer yang ditujukan untuk pasukan Rusia. Menurut pernyataan dari kantor pers, latihan itu dilakukan untuk mengasah keterampilan pasukan. Kemudian latihan itu ditujukan untuk memberikan serangan menggunakan senjata yang diluncurkan dari udara terhadap serangan darat. Dilaporkan lebih dari 10 awak jet tempur pembom dan multiperan dari penerbangan Angkatan Laut Armada Baltik. Mereka melakukan pengeboman di lapangan latihan. Adapun pasukan Rusia berlatih mengoperasikan Su-24M, Su-30M dan pesawat tempur multiperan Su-30SM-2. Bahkan aksi pengeboman itu dilakukan pada siang dan malam hari. Mereka melakukan serangan bom yang tepat menggunakan bom udara latihan tahan panas P-50T dan peluru artileri 30mm. Pilot Angkatan Laut melakukan pengeboman di ketinggian mulai dari 500 meter hingga 1000 meter. Sementara aksi tersebut dilakukan untuk menargetkan lapangan di tempat pelatihan penerbangan di wilayah Kaliningrad. Rusia akan memindahkan senjata nuklir taktis miliknya ke dekat perbatasan barat Belarusia. Penempatan di perbatasan barat Belarusia itu berarti senjata nuklir Moskow akan berada di lokasi berdekatan dengan perbatasan negara-negara anggota Aliansi Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Seperti dilansir Reuters, Senin 3 April 2023, langkah itu dinilai akan semakin meningkatkan kebuntuan antara Rusia dan negara-negara barat. Dalam salah satu isyarat nuklir paling menonjol sejak awal invasi Rusia ke Ukraina, sekitar 13 bulan lalu, Presiden Vladimir Putin mengumumkan pada 26 Maret lalu bahwa Moskow akan menempatkan senjata nuklir taktis di wilayah Belarusia. Rusia dan Belarusia yang sama-sama bangsa Slavia ini secara resmi merupakan bagian negara serikat. Kedua negara yang saling bertetangga ini juga telah terlibat pembicaraan selama bertahun-tahun untuk berintegrasi lebih lanjut. Sebuah proses yang dipercepat setelah Minsk mengizinkan Moskow menggunakan wilayah Belarusia untuk mengirimkan pasukan ke Ukraina tahun lalu. Senjata nuklir taktis itu akan dipindahkan ke perbatasan barat negara serikat kita dan akan meningkatkan kemungkinan untuk memastikan keamanan, ucap Duta Besar Rusia untuk Belarusia Boris Grislov dalam pernyataan kepada televisi pemerintah Belarusia. Ini akan dilakukan meskipun ada kebisingan di Eropa dan Amerika Serikat, imbuhnya. Grislov tidak menjelaskan secara spesifik di mana senjata nuklir Rusia itu akan ditempatkan. Mengonfirmasi bahwa fasilitas penyimpanan akan selesai dibangun atas perintah Putin pada 1 Juli mendatang untuk kemudian dipindahkan ke bagian Belarusia. Belarusia diketahui berbatasan dengan Lithuania di bagian utara dan berbatasan dengan Polandia di bagian barat. Baik Lithuania maupun Polandia merupakan negara-negara anggota NATO. Kedua negara Eropa itu juga berada di bagian sayap timur NATO yang didukung pasukan tambahan dan peralatan militer menyusul invasi Rusia ke Ukraina.
Amerika Serikat atau AS yang memimpin aliansi NATO dan sekutu-sekutu barat lainnya dari Kiev menyatakan kekhawatiran soal rencana pengerahan senjata nuklir taktis Rusia ke Belarusia. Presiden AS Joe Biden menyebut rencana itu mengkhawatirkan. Pada Jumat 31 Maret lalu, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko menegaskan negaranya juga akan mengizinkan Rusia mengerahkan rudal balistik nuklir antar benua di wilayahnya jika memang diperlukan. Negara sekutu meningkatkan kontribusi militer di sekitar perbatasan Rusia guna membendung kekuatan Moskow di kawasan. Desakan ini diluncurkan NATO seiring meningkatnya ketegangan antara Barat dan Rusia terkait krisis Crimea dan konflik Suriah. Peningkatan pasukan NATO di perbatasan Rusia dianggap penting menyusul keputusan Rusia untuk mengirimkan kapal induknya ke perairan Eropa untuk menuju Suriah. Menteri Pertahanan Negara Sekutu NATO pun berencana mengirimkan pasukan ke wilayah Baltik dan Timur Polandia pada awal 2017 untuk mencegah adanya potensi ancaman. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menyatakan peningkatan kontribusi militer negara sekutu dilakukan. Selain itu, hal ini juga berguna untuk menjaga kepentingan dan keamanan negara-negara NATO dalam mencegah timbulnya konflik di kawasan. Peningkatan kontribusi militer ini merupakan pencegahan kredibel, bukan untuk memprovokasi tapi justru mencegah terjadinya konflik, ujar Stoltenberg seperti dikutip Reuters Selasa 25 Oktober. Amerika Serikat sebagai anggota NATO juga berharap dapat meningkatkan komitmennya bersama negara Eropa lain untuk menambah sekitar 4.000 tentara yang akan ditempatkan di 4 kelompok tempur.